Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di channel Simo SDSM. Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan doa amalan yang berfungsi untuk mendatangkan uang paling lama di sini selama 12 malam. Mudah-mudahan nanti sedulurku semuanya bisa mendapatkan uang ataupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari 12 hari. Jadi pengamalan ilmu ini sudah dibuktikan oleh murid saya banyak sekali. Di situ dia mengamalkan doa mustajab ini untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, ataupun di situ dia menggunakan ini karena memang tengah didesak kebutuhan ekonomi. Jadi amalan ini memang sengaja saya bukakan ke sedulurku semuanya, dan memang cukup berat juga ketika sedulurku semuanya ingin mengamalkannya, karena memang hasilnya pun nanti akan dahsyat ketika sedulurku semuanya benar-benar niat, yakin, dan juga di situ sedulurku semuanya pasti harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang mustajab yang saya ijazahkan ini, sedulurku semuanya bisa mendapatkan uang yang sangat banyak sekali tanpa saudara bisa menduganya. Jadi sedulurku semuanya yang ingin mengamalkannya, karena doa ini memang sudah terbukti banyak sekali murid-murid saya yang mengamalkan, dan alhasil di situ dia bisa menyelesaikan masalahnya lewat doa mustajab ini. Dan di sini kita akan fungsikan untuk menarik kekayaan ataupun roh uang. Pertama, ketika sedulurku semuanya ingin mengamalkannya, jadi sedulurku semuanya cukup mengistiqomahkan secara sungguh-sungguh doa ini selama 12 hari. Dan amalan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Mim Ha Mim Dal. Di situ nanti saudara waktu pengamalannya akan mendapatkan salah satu fenomena kegaiban ataupun fenomena spiritual yang akan ada makhluk Allah yang mendatangi sedulurku semuanya. Ini merupakan salah satu wujud doa yang terkabul yang saudara niatkan tadi. Di situ sedulurku semuanya tidak usah takut. Biasanya di sini datangnya di jam-jam 12 malam yang terakhir. Syukur-syukur sebelum di hari 12 sudah ditemui. Di situ ketika ditemui oleh makhluk Allah itu, di situ dia mengatakan ataupun berbicara dengan batin ke sedulurku semuanya ketika berzikir mengamalkan doa tadi. Apa niat kamu, hajat kamu? Niatkan untuk fokus ke niat tadi. Jadi saudara fokuskan ke untuk mendapatkan uang ataupun nikmat yang sangat banyak ataupun untuk kekayaan. Jadi sedulurku semuanya fokuskan niat tadi, jangan goyah. Dan di situ maka tidak akan butuh waktu lama sedulurku semuanya akan mendapatkan kekayaan ataupun uang yang saudara inginkan. Karena itu merupakan wujud doa dari sedulurku semuanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu penting. Berprasangka baik kepada Allah itu penting. Ada satu yang namanya, jika itu memang rezeki Anda,
diusahakan akan cepat, tidak diusahakan juga akan saudara dapatkan. Jadi ketika sudah rezeki Anda, mau diapain tetap akan jatuh ke tangan sedulur. Dan di sini memang amalannya hanya saya ijazahkan kepada sedulurku semuanya yang memang sangat-sangat membutuhkan, dan dia memang bertekad bulat untuk mendapatkan yang dia inginkan. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan ini, dia tidak bisa dilogikakan, karena ini merupakan wujud dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ datangnya ke sedulurku semuanya itu bisa berbeda-beda. Namun di sini saya akan memberikan salah satu tanda yang sering dialami oleh murid saya yang mengamalkan doa ini. Silakan minta sesuai yang saudara inginkan tadi. Bagaimanapun caranya, nanti akan cepat ketika sudah ditemui itu. Ada yang satu hari langsung, dua hari, tiga hari. Nggak usah kamu pikirkan bagaimana caranya. Nggak usah dilogikakan. Allah yang akan mengaturnya. Jadi saudara meminta uang, meminta rezeki yang banyak, lah itu niat tadi. Jadi saudara mengamalkannya seperti itu. Dan di situ ketika ada yang bertanya, mengamalkannya sehabis apa Bang Simo? Gini. Jadi di situ sedulurku semuanya mengamalkannya di waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan paling penting, sehabis sholat isya itu semalaman sedulurku semuanya menzikirkan doa yang saya beri tadi. Jadi memang hanya orang-orang pilihan saja yang siap untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, dan Allah akan menguji terlebih dahulu seberapa niat, seberapa mental dia, apakah dia sudah siap untuk menerima itu. Itu wujudnya dari doa tadi. Jadi ketika di dalam perjalanan berdoa tadi, pasti ada beberapa ujian. Misal di tengah jalan terputus atau apa, itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk apakah di sini memang pantas ataupun layak atau tidak. Jadi seperti itulah, silakan diamalkan. Dan bagi seluruh semuanya, mudah-mudahan doa untuk mendapatkan kekayaan ataupun uang rezeki yang sangat banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta ke saya. Itu pasti. Di sini saya hanya mengijazahkan keilmuan-keilmuan yang saya pelajari dan saya sudah membuktikan sendiri. Dan murid-murid saya juga sudah saya ijazahkan. Kalau berbicara tentang kok saya belum bisa, saya belum ini, niat kamu. Di waktu 12 hari itu, saudara niatkan, fokuskan, beribadah kepada yang di atas, meminta, maka akan dikasih. Bagaimana caranya, enggak usah kamu pikirkan. Allah memiliki cara yang tak terduga, yang pasti tidak bisa kita logika. Seperti ini, misal datang sendiri, kok saya pekerjaannya ini, kok bisa dapat dari ini, dari siapa tadi orang, ya itulah wujud dari rezeki yang tidak terduga. Jadi seperti itulah, silahkan diamalkan. Semoga berkah ilmunya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.